Aceh, pelanggaran tadi Arif Riyad ayat 1, misalnya. Perolehan bola tidak ada membuang, tidak membuang waktu melakukan tendangan. Kita lihat bagaimana para penonton yang hadir. Sore mitra sepak bola dimanapun Anda berada, jumpa lagi tentunya di lanjutan Liga Indonesia 2007 dan sekarang kita menuju ke Kota Tangerang di mana kita akan menyaksikan pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi tamunya Persiraja Banda Aceh. Dan ini dia suasana yang ada di Stadion Benteng. Kita lihat bagaimana para pemain dipimpin oleh pengawas pertandingan mulai memasuki lapangan dari Stadion Benteng Tangerang. Inilah dia, kita lihat bagaimana kedua tim sudah mulai berada di lapangan dari Stadion Benteng Tangerang dan mulai berjabat tangan dipimpin oleh Kapten Kesebelasan Samsul Bahri. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh, kita lihat ada nama Claudio, ada juga M. Nasir, Fernando Vargas, Suheri Daud, dan juga penjaga gawang Julbara. Dan inilah dia starting line up dari Persikota Tangerang, asuhan pelatih Solihin. Dan kalau kita belajar dari line up yang diturun oleh pelatih Solihin untuk skuad Persikota pada sore hari ini, saya melihat Solihin akan sangat-sangat berjudi untuk bisa memetik kemenangan ke-6 di kandang sendiri ketika dia kehilangan 4 nama. Dan saya juga melihat di barisan depan dengan formasi standar dia 3-4-3 juga tidak tampil nama Epala Jordan. Dan saya melihat ada Mustafa Haji, striker muda, juga ditampilkan sebagai starter pada sore hari ini. Inilah dia tim Persiraja Banda Aceh, mereka tengah berfoto bersama. Dan inilah semangat dari tim yang berjulukan Laskar Tanah Rencong yang merupakan asuhan pelatih M. Daan dengan squad starting line up-nya. Ya, sebuah komposisi tim yang sangat mengejutkan di sini. Kalau kita melihat tidak ada pemain bintang di sini, Antonio Teles, kemudian Robson Silva juga disimpan. Dan kalau kita melihat taktik seperti biasa 3-5-2, namun mengandalkan Suheri dan Roberto Kuate di depan. Ada sedikit unsur bertahan dari skema permainan tim Persiraja ini. Ya, kita lihat memang wasit memimpin jalannya pertandingan, telah bersiap-siap dan ini merupakan bench. Kita lihat ada nama Antonio Teles dan juga Robson yang ditaruh di bangku cadangan dan juga ternyata Epala Jordan harus berada di bangku cadangan. Ya, untuk khusus untuk seorang Epala Jordan, saya melihat Solihin masih agak sedikit ragu untuk bisa menampilkan Epala Jordan sejak kick off karena cedera Epala Jordan masih belum begitu prima pulihnya. Jadi lanjutan dan inilah dia kick off babak pertama. Para pemain dari Persiraja Banda Aceh, kita lihat sudah mulai mencoba melakukan tekanan. Dan kita lihat dari masih berhasil digagalkan tadi. Dan kali ini tekanan coba dibangun melalui Jumadi Abdi. Langsung saja dia panjang menuju ke sektor sebelah kiri. Masih berhasil dikejar. Dan kali ini berusaha digagalkan oleh para pemain. Sangat cepat sekali serangan-serangan yang dibangun. Mustafa Haji kali ini kirim bola dia. Sangat terjadi pergumulan di dalam kotak penalti. Masih dapat dihalau. Dan kita bisa melihat ternyata Persikota tampil seperti yang dijanjikan kalau mereka akan tampil all out menyerang sejak menit pertama. Kembali lagi bola berhasil dikuasai. Kali ini Daniel dapat direbut tadi bola. Jumadi Abdi, terjadi perebutan di sektor tengah atau juga dalam kotak penalti. Masih dapat diblok kali ini. Jumadi Abdi ke belakang dia kepada Esteban Jien. Langsung saja dorong bola cukup baik kali para pemain dari Persikota. Umpan pelan, satu tendangan sayang sekali. Peluang terjadi di dalam kotak penalti. Bagaimana Mustafa Haji tadi mendapatkan satu peluang. Jumadi Abdi kembali dan berhasil dihalau. Dan kembali kali ini bola dari sektor sebelah kanan, Tarjana Sopandi dan juga Ari Priyatna. Atau juga pelatih M. Daan. Masih sedikit tegang dia. Ada satu bola yang bagus tadi dari Ari Priyana karena mungkin karena kekurang sabaran atau juga jarang dikawinkan atau diduetkan dengan Esam Fondo. Akhirnya satu peluang itu tidak bisa dimaksimalkan. Ya, sebentar lagi kita lihat bagaimana satu tendangan tadi. Yang kita lah bagaimana begitu kerasnya tendangan dari Tarjana Sopandi. Masih membentur mistar dari gawang Zulbahra. Persiraja Banda Aceh kembali dilakukan oleh Claudio Nur. Langsung saja menuju ke sektor depan tadi.
Ada Jumadi Abdi berebut bola dan kali ini berhasil dikuasai oleh M. Nasir. Langsung saja dia kirim bola kepada Suheri Daud. Suheri Daud, sayang sekali. Satu peluang dari Suheri Daud, pemain yang juga mencetak gol ketika Persiraja menaklukkan PSSB. Masih berada di atas kanan dari gawang Herman. Ya, sayang sekali sebuah peluang yang baik dari Suheri dan kita melihat skill individu yang bagus. Namun tendangan yang terlalu bernafsu sehingga tendangan jauh di atas mister gawang Persikota. Dan kita melihat bagaimana frustrasinya seorang Suheri Daud. Banda Aceh. Pelanggaran tadi Ari Priyatna yang berusaha menarik baju dari Abdul Musawir. Setiap bola ingin mereka rebut. Dan di sini juga adalah salah satu trik mungkin ya dari pelatih M. Daan bagaimana menghentikan laju. Ya, kali ini satu peluang terjadi dalam kotak penalti kembali. Belum ada satu ketenangan dari para pemain dari Persikota Tangerang di dalam kotak penalti Persiraja Banda Aceh. Sebuah gangguan ketika Esa dalam situasi yang saya pikir menguntungkan. Kita lihat bagaimana leher dari Esa dipiting oleh Samsul Bahri. Tidak ada kartu kuning, bahkan peringatan pun juga tidak ada dari Suprihatin. Tarjana Sopandi yang melakukan tendangan bebas. Sudah kirim bola kali ini, satu tendangan. Bagaimana hampir saja dan masih dapat diamankan oleh Zulbar. Sayang sekali, posisi diving yang sangat bagus oleh Esteban. Tendangan yang sangat baik. Saya kita dengar bagaimana instruksi dari pelatih Solihin terhadap Rolando Koibur. Dalam tayang lambat, bagaimana Mustafa harus terjatuh, terguling dia. Masih Tariana Supandi kepada Esteban Jien. Langsung saja dia mencari pergerakan dari Esa Mufondo. Berusaha dikejar Jumadi Abdi kali ini. Satu tendangan Jumadi Abdi. Masih juga belum bisa menembus satu tendangan dari luar kotak penalti. Baik sekali teknik dari Jumadi Abdi di sini kita melihat. Pada saat yang memperoleh bola tidak membuang waktu melakukan tendangan langsung ke arah gawang. Namun kembali tendangan yang tidak akurat. Saya catat sudah 9 tendangan ke arah gawang. Tariana Supandi kembali kali ini. Ada Mustafa Haji, kembali lagi terjadi perebutan. Sudah mulai bisa mengambil inisiatif permainan para pemain dari Persikota, Esa Mufondo. Satu tendangan Esa Mufondo! Dan kita lihat kembali tendangan dari luar kotak penalti diperagakan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Sebuah cannonball dari Esa Mufondo. Di sini kita melihat kembali visi yang bagus. Di mana ia melihat ada peluang untuk melakukan long shot. Namun kembali saya tidak mengerti bagaimana bola tersebut bisa keluar di atas mister gawang. Kita lihat Fernando Vargas masih terjatuh. Ternyata berdarah hidung dari seorang Fernando Vargas. Apa yang terjadi kita juga belum bisa saksikan proses terjadinya satu pelanggaran ini. Situasi yang kritikal bagi Persiraja apabila mereka harus kehilangan Fernando. Oh iya, di sini kita melihat sebuah sikutan dari Esteban Gien ternyata justru mengenai hidungnya. Dan kita melihat ini sesuatu yang sangat berbahaya yang benar-benar bisa mengancam karirnya apabila terjadi keretakan tulang ataupun halan. Tapi juga kalau kita bisa melihat apa yang terjadi tadi juga terlihat jelas kalau Esteban Gian juga tidak begitu sengaja untuk bisa melakukan hal tersebut. Kan memang terjadi perebutan bola di udara. Dan ternyata Ari Priyatna yang ditarik keluar digantikan oleh Epala Jordan. Ada sesuatu yang tidak jalan tentunya. Mengapa akhirnya Epala Jordan harus dimasukkan? Dan paling tidak kita mencatat ada sedikitnya 20 yang sangat emas. Tekanan kali ini dari sektor sebelah kanan. Kita lihat begitu cepat. Masuk ke dalam kotak penalti kali ini. Satu sliding yang begitu bersih dari Nan Mius. Yang sedikit menyusahkan untuk bisa memberikan umpan. Kita lihat tadi bagaimana Nan Mius. Memang tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Dan masih meringis kesakitan dia. Sangat bersih tackling dari Nan Mius. Untuk mengambil bola tersebut kita melihat di sini bagaimana ia bisa berjibaku untuk menahan umpan tersebut masuk ke kotak penalti dari Nasir. Dan memang inilah salah satu resiko dari seorang pemain belakang dalam melakukan tackling di mana mungkin terjadi kerak. Para penonton yang hadir di Stadion Benteng. Oh, satu gerakan yang bagus saya pikir dari Mustafa Haji. Mustafa Haji. Mustafa Haji kali ini satu percobaan sepuas peluang yang sangat emas dari Mustafa Haji masih belum bisa juga menghasilkan sebuah gol di sore hari ini. Menjadi maksimal kalau saja tendangan crossing yang dilepaskan Mustafa Haji. Kita melihat bagaimana
bergulir tipis di samping kiri gawang Zulbahra. Masih Esa Mufondo kali ini. Kini bola kali satu, peluang emas kembali. Bagaimana Esteban Jian kembali gagal di satu menit terakhir babak pertama. Sebuah gol seharusnya sudah dicetak oleh Esteban di sini. Kita melihat ini peluang ketiga bagi Esteban Jian. Umpan yang sangat matang oleh salah satu pemain berpengalaman, Epala Jordan. Hanya tinggal memasukkan saja. Namun kembali kita melihat bagaimana bola meninggi di atas mistar gawang Jul. Kita melihat begitu manjanya umpan yang dilepaskan oleh Salfono dan... Masih Esteban Jian. Langsung aja kepada satu percobaan tendangan tadi Jumadi Abdi. Begitu tendangan-tendangan yang dicoba dari luar kotak penalti masih belum bisa juga menembus. Tidak berada dalam posisi offside kali ini. Bagaimana Esa Mufondo? Masih Esa Mufondo. Satu peluang kali ini. Begitu kosong. Percobaan dan kembali lagi di menit-menit akhir. Peluang dari Mustafa Aji gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Sayang sekali peluang dari Mustafa Aji. Ini adalah peluang emas terbaik bagi Persikota. Kita melihat posisi bebas, tendangan yang bagus. Namun sepertinya ada sedikit penyelamatan oleh Zulbahra di sini. Inilah dia Wasi Supriyatin telah meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama kedudukan pertandingan lanjutan Liga Jurnum Indonesia 2007 antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Masih sama kuat 0-0. Mitra Sepak Bola, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan inilah dia kick-off babak kedua telah dilakukan Esteban Jian. Langsung saja dia mengirim bola. Kembali kali ini Zainal Anwar, ada Zulbahra, mana perebutan bola Suheri Daud terhadap Buyung Julian Hart. Dan kita lihat bagaimana para penonton yang hadir terus menerus. Jumadi Abdi. Peluang kali ini dari Mustafa Aji, masih Mustafa Aji, begitu sempurna, sebuah gol yang akhirnya datang, yang telah ditunggu-tunggu oleh para publik dari Benteng Mania. Satu aksi dari Mustafa Aji merubah kedudukan menjadi 1-0 Persikota Tangerang atas tim tamunya Persiraja Banda Aceh. Spektakuler gol kita melihat di sini dari seorang Mustafa Aji, umpan yang diberikan dengan baik oleh Jumadi Abdi. Melihat ruang bebas oleh Mustafa Aji, kita melihat bagaimana gembiranya Mustafa Aji di sini. Teknik seperti seorang pemain Brazil dalam melakukan giringan bola, kemudian finishing yang luar biasa dari seorang pemain depan. Inilah kita bisa melihat bagaimana warna asli seorang striker dalam hal mencetak gol. Akhirnya Zulbahar yang bermain begitu cemerlang harus kemasukan gol. Mustafa Aji merubah kedudukan menjadi 1-0. Akhirnya dia menghancurkan gawang dari Zulbahra untuk merubah kedudukan bagi tim Persikota Tangerang kali ini. Kembali kali ini satu tekanan. Kembali lagi Mustafa Aji. Satu placing ball yang coba dilakukan oleh Mustafa Aji. Masih berada di atas gawang dari Zulbahra. Catat nama ini, Mustafa Aji. Kita melihat pemain yang memecah kebuntuan. Kembali kita melihat penetrasi yang dilakukannya sangat baik. Bola yang sudah bebas, kembali ketenangan merupakan kunci dari Persikota untuk mencetak gol yang lebih banyak. Seorang wanita cantik yang hadir di Stadion Benteng Tangerang. Inilah dia Claudia Nur tadi. Satu kerjasama kali ini Hairul Masuda. Mas Hairul Masuda kirim bola ke dalam kotak penalti. Hampir saja bola berhasil dimanfaatkan. Fernando Vargas, satu tendangan akrobatik dari Fernando Vargas masih berada di atas gawang dari Herman. Sebuah peluang emas yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan oleh Fernando. Peluang yang baik, kita melihat satu-satunya peluang di babak kedua yang dihasilkan oleh Persiraja lewat gebrakan yang dilakukan dari posisi sayap Hairul Masuda. Namun kembali Fernando mungkin tidak tenang di sini. Kita melihat inilah salah satu, saya pikir ini peluang terbaik sampai saat ini buat Persiraja Banda Aceh. Bagaimana tadi Suheri Daud lolos dan kita melihat Rolando juga gagal memarking pergerakan dari Fernando. Sehingga saya melihat kembali tidak bisa berbuah dengan gol. Hukuman atau juga memberikan peringatan. Agak keras memang pelanggaran, selayaknya memang dapat kartu. Peluang kali ini masih berada di sektor sebelah kiri. Di sini dalam melakukan pergerakan sungguh luar biasa.
dan bagaimana kesalnya ia dengan pelanggaran tersebut. Karena inilah sebuah peluang emas bagi Persikota untuk menambah gol apabila Jumadi tetap berlari. Esteban Gien berikan bola, dia kerjasama cukup baik. Oh, bebas! Emikbal kali satu untuk percobaan tendangan dan berhasil. Oh. Di-rebound oleh Esteban Gien. Kembali lagi Esteban Gien gagal memanfaatkan satu peluang bola rebound di depan gawang dari Zul Bahra. Kita lihat, begitu bebas posisi dari Iqbal, tetapi kita melihat bola yang dilepaskannya tidak dengan power yang bagus dan juga tidak dengan arah yang juga bagus, saya pikir. Esteban Gien. Oh. Kembali kartu kuning keluarkan oleh wasit Suprihatin kali ini. Ya, kartu kuning kedua bagi Daniel dan tentunya harus keluar lapangan secara paksa Daniel di sore hari ini. Keputusan yang tepat dari wasit, kita melihat sudah kesekian kali Daniel melakukan pelanggaran terhadap Esa Muwondo Epala Jordan. Dan akhirnya ia harus menerima ganjaran yang pas. Ya, kali ini peluang kali ini. Bagaimana seorang Esa Muwondo? Esa Muwondo dan gol! Peluang demi peluang didapatkan oleh Esa Muwondo. Dan akhirnya sebuah gol. 2-0. Bombastis kita melihat gol dari Esa Muwondo. Akhirnya ia memperoleh gol yang menyemangati supporter Benteng Mania. Luar biasa kita melihat menjelang akhirnya pertandingan, sebuah penetrasi yang baik dan fokus dari Epala Jordan. Kita melihat di sini dari Esa Muwondo dalam mencetak gol yang sangat menentukan laju Persikota. Ya, sebuah pergerakan yang saya pikir sangat determinan. Dan akhirnya dari sederet peluang dalam gol yang ke-10 tentunya bagi Esa Muwondo. Bagus sekali saya pikir. Ya, kartu merah ternyata buat Buyung Julian Har. Ya, Herman. Wow, sebuah salto. Sebuah aksi yang sangat sirkus buat saya. Aksi yang saya pikir perlu dilakukan karena praktis hanya menjadi seorang penonton. Sepanjang pertandingan tidak ada peluang-peluang yang sangat berbahaya di area gawang Persikota. Ya, baru saja wasit Supriyati meniupkan peluitnya yang menandakan akhir pertandingan di sore hari ini dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Pertandingan antara Persikota Tangerang menghadapi Persiraja Banda Aceh yang berakhir 2-0 lewat gol Mustafa Aji dan juga Esa Muwondo.